Saya rasa bukan masalah liputan sangat. Saya rasa concernnya ialah seperti yang Dr. Farid cakap, ialah di mana isu bajet kita tak rasa impactnya terus daripada state. Dan apa state ni? State ni bukan hanya negara. State ni lah mereka yang memonopoli keganasan secara legal. Mereka boleh menggunakan kuasa untuk menghukum kita secara legal. State ni ialah begitu. Jadi kalau bila state ni impactnya terasa terus pada individu, saya rasa itu yang membuatkan orang terasa, walaupun benda yang kita nampak kecil atau malah tak payah liputan luas pun, satu berita je pun dia akan tersebar dengan seperti api, sebab rasanya orang nampak boleh rasa reflect macam gitu. Dan saya rasa ini yang saya nampak di kalangan anak muda, sebab saya berada di dua pihak, saya nampak benda ni begini. Jadi saya rasa isunya bukan liputan, bukan semuanya, tapi isunya ialah keterasaan bagaimana, sebab kita tak pernah, kita tak pernah rasa lagi apa ni, pemerintah tembak terus kita. Tapi kita boleh rasa kalau pemerintah tu mula nak sekat kita dan sebagainya. Saya rasa itu masalahnya. Bagaimana kita lihat state dan apakah hubungan state dengan kita kelak bila Islamis pemerintah. Okay, itu je. Omar. Tambahan lagi. Satu lagi yang masih cuma nak respon pada Wakil Kompas ke. Saya pun sokong Kompas. Cuma saya undi tetap undi. Sebab dia lah betul. Kita setuju dengan agenda vision. Memang nampak memenuhi jenuan. Itu yang kita sokong. Cuma what we concern now ialah the way past present dan set for currently lah. Itu yang itu jadi image pada public, persepsi public. Itu yang kita rasa sayang lah. Politically must be wise and strategically pun mencatik lah. Kalau saya boleh dapat secara lebih jelas, maknanya not marketable lah saya ni. Boleh tak kalau saya tanya begitu? Adakah apa yang PAS nak bawa ni tak marketable? Maknanya market tak terima lah apa yang PAS nak bawa. Setengah terima, setengah tak terima. yang transparency tu diterima. Yang reform tu diterima. Yang Ben Elton John tu ada. Bukan kerana mereka nak dengar Elton John, tapi kerana takut kalau Elton John kena ban, siapa pula nak dengar kena ban. Yang tu yang orang takut. Dan notice ya, PKS tak pernah ya kempen benda-benda begini. Isu-isu hanya isu yang bil pornografi itu, kerana itu dijadikan national bill dan didiskusikan oleh semua parti. I think obviously on the Palestine punya isu, whereby itu juga something ada liberal yang a bit worried. Lepas ni PKS nak kan, waktu itu ada sorak against zero before is a universal issue, tapi dia ambil serius sebagai PKS begitu lantang dengan bab Palestine. Kenapa tidak? Banyak lagi isu-isu, isu di Sri Lanka, isu di sana. Kenapa Palestine menjadi highlight utama kita? Saya tengok pada isu hiburan ni. Kalau kita mengatakan KS John haram, saya rasa setiap konsep yang ada kat Malaysia ni boleh kena haram lah. Jadi Liza ke Nimbai Zura ke Anwar Zain, semua ini kalau tak ni malam semua yang di Astro tu haram. Semua haram. Ini maksudnya, nampak tak? Bagi saya, kalau kita menyatakan kerana itu John haram, kita harus tentang. Tapi banyak lagi benda lain sebenarnya. Jadi maksudnya, kita terpaksa pukul rata semua. Dan semua hiburan, semua tak boleh haram. Apa yang memang haram? Jadi maksudnya, orang tak nak tengok hiburan diharamkan dulu. Public nak kebajikan dahulu. Kemudian mungkin secara personal consciousness akan memilih mana hiburan yang dia nak terima. Bagi saya, kalau saya berada di tempat itu, itu strategi yang saya akan ambil lah. Tapi pas tentang Elton John tu sebab muzik haram ke atau sebab? Sebab dia tak kira. Kalau dekat Puspal tu, memang kenal lah muka saya. Contoh dulu nak datang Rihanna. Rihanna ni terkenal dengan image yang seksi. Saya pun terpaksa tengok video klip dia. Mesti kamu tadi nak bantah apa kan? Jadi sampai ada BBC datang interview saya pasal saya bantah Ustaz Rihanna semua. Saya sebut, kita bukan bantah semua konser, tetapi siapa yang bagi konser. Contohnya, Siti Nurhaliza. Kita tak bantah Siti Nurhaliza. Dia boleh perform dalam proper attire, proper presentation, boleh dia boleh buat. Cuma, contoh kenapa Elton John, kita bantah sebab dia gay. Dan dia promote diri dia tu. Dia promote. Maksudnya dia seolah menggalakkan gay tu. Kalau setakat dia gay seorang-seorang, dia diam. Tak apa. Kan? Dia gay, dia promote gay dia tu. Kemudian seorang lagi yang sekejap yang datang, yang terbaru ni. Saya tak kenal dengan artis, tapi kita bantah juga. Adam Lambert. Saya pun
benda yang sama. Kita kata bawa lah orang lain juru sikit, yang baik sikit. Kan? Kita tak kisah. Kan? Macam mana yang dikatakan dia promote that kind of sexual orientation? Dalam dia punya, dalam dia dalam lagu, I don't find any. Dalam, in fact, kalau Lady Gaga punya yang lagu Born This Way tu mungkin ada sedikit. Tapi lagu-lagu Elton John saya rasa Ustaz Ustaz peringkat awal dulu pun dengar. Kan? So, which part yang kata dia promote that kind of... Okay. Tapi saya rasa itu mungkin... Jangan saya mungkin prinsip saja lah. Yeah. Yeah. The issue is, apa sekarang ni, soal lepas, already been prosecuted by the public dan apa they call, apa, the opposition, PAS equal to Taliban, saya kata. So, sekarang ni lah seri kata, sekarang ni lah, kesian juga pada sahabat kita dalam PAS ni, itu satu struggle yang kuat lah, to prove them wrong. Dan along the way tu, is the way how PAS to present itself lah, with the public to prove them wrong, dan apa, struggle for to be national party lah, to be accepted by all nations, that's the issue. Cuma untuk malam-malam, kita orang pernah turun jumpa dengan underground group. Kan dekat konsert dekat jalan tanpa peraman tu kan, ada satu kafe dia tu. Kami masuk ke dalam, kami masuk jumpa dengan kepala dia yang rambut cacak-cacak semua, tengah duk. Apa? Oh, tak tahulah. Kami masuk, berhenti dia orang konsert. Kejut. Sebab pakai gaya apa? Tapi mana ya, kita bukan bila lepas habis konsert, bila dia orang berhenti tu, kita orang panggil dia minum kat luar kan, ada kafe, kita panggil minum, kita sembang. Kita kata, nak beribu, beribu lah. Dan jangan sampai merosakkan diri sendiri, jangan sampai merosakkan masyarakat sudah. Dan mereka boleh terima. Nah, dan saya sendiri pernah beberapa kali jumpa dengan apa ni, Yayasan Pink Triangle Foundation. Dia yang bantu HIV positif, yang pelacur-pelacur pondan, pelacur original yang tak pondan pun ada, kemudian yang kanak-kanak gelandang. Kita jumpa dan maknanya kita sebut bahawa PAS memang melihat ini sebagai satu penyakit masyarakat. Contohnya isu pelacur, ini sebagai satu penyakit masyarakat dan perlu diatasi. Cuma di antara approach kita ialah kita tidak menggunakan approach undang-undang. You salah, you kena denda, tidak. Kita jumpa, kita tanya dia, kenapa mereka terlibat? Adakah mereka terlibat ni kerana mereka terperangkap? Adakah mereka memilih sukarela jalan tersebut? Dan menyebabkan mereka terperangkap. Daripada mak mereka pelacur, dan nenek mereka pelacur, mak mereka pelacur, dia jadi pelacur. Ya, jadi kata apa yang dia nak? Dia kata kalau boleh, dia kata dia nak bantu supaya anak-anak mereka ni bantu, diberikan pendidikan. Ada anak yang tak ada kat mana lah. Sebab ni tak ada. Saya rasa itulah sepatutnya approach yang public tu dia terima. Maksudnya dari sudut membaiki public tu dari sudut nasihat. Bukan dari sudut yang kata enforce perubahan tu kan.